Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi kawan Kurnia FM. Baik, kali ini Anda akan kami ajak untuk sekedar mengenal salah satu tempat bermain atau sekedar bersantai di Kabupaten Trenggalek, yang tempatnya cukup strategis adalah di dalam kota Trenggalek. Dan tempat ini dinamakan dengan nama Trenggalek Agro Park, Taman Edukasi Agro Park milik pemerintah Kabupaten Trenggalek Jawa Timur. Kian serius dipercantik tanpa meninggalkan tema aslinya adalah sawah dan edukasi. Agro Park bertempat di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Ngantru, Kecamatan dan Kabupaten Trenggalek. Kini telah dibangun infrastruktur pendukung wahana sebagai alternatif rekreasi keluarga. Salah satunya adalah Monumen Megah Pranoto Mongso. Dan dilansir dari situs Humas Kabupaten Trenggalek, Bupati Trenggalek Emil Elistianto Darda saat meninjau perkembangan pembangunan Trenggalek Agro Park mengatakan ada pemandangan menarik di Trenggalek. Sawah di tengah kota, dan banyak yang mengatakan Trenggalek ini masih deso banget atau belum berkembang karena di tengah kota masih ada sawah. Beliau ingin merubah paradigma itu, sawah yang ada di tengah kota bukan lambang yang tidak maju. Akan tetapi, Trenggalek memang mempunyai apresiasi terhadap kehidupan dan kultur agraris. Makanya tempat ini dinamakan dengan Trenggalek Agro Park, yaitu taman bertema pertanian yang sifatnya edukatif dan sarana rekreasi. Tempat ini akan terus dipercantik bagaikan taman kota, tapi temanya sawah dan edukatif. Nantinya semua sarana dan prasarana pendukung akan dilengkapi. Dan saat ini juga telah selesai dibangun Tugu Pranoto Mongso, yang di dalamnya ada penjelasan mengenai mongso atau musim yang terjadi di tanah air untuk mengingatkan kita saat ini atau bulan ini musim atau mongso apa. Dalam agropark ini juga ada Denplot Minatani, Denplot Tanbu Balonpot, Taman Anggrek Budidaya Lele Sistem Bioflok, Denplot Ternak Kambing PE, Kelinci, Ikan, dan masih banyak yang lain. Pertanian yang dipadukan dengan perkembangan teknologi. Pemerintah Trenggalek berharap dengan adanya taman ini, generasi muda yang menganggap bertani itu ketinggalan zaman dan kuno menjadi paham bahwa pertanian itu bila dikelola dengan teknologi, hasilnya pun akan sangatlah berbeda. Pemerintah ingin menanamkan rasa cinta masyarakat terhadap pertanian. Tidak perlu jauh-jauh dari kota Trenggalek. Di sini sudah bisa ketemu ini, dan Trenggalek bisa lebih mengapresiasi dari hasil pertanian itu sendiri.